Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, kamu nih yang jomblo pastinya deh penasaran kan orang tersebut fall in love apa enggak. Kamu nonton belum yang sebelumnya part aku bicara mengenai jatuh cinta? Sekarang kita sama-sama akan mempelajari pelajaran micro expression khusus mengenai micro expression orang fall in love. Yeay, wih, seneng banget nih yang jomblo ya. Oke, langsung deh masuk pembahasannya. Eits, tunggu dulu. Like, subscribe, and share. Share kepada teman-teman kamu yang lagi kebingungan, yang galau-galau itu, yang gak jelas. Ih, aku jatuh cinta gak ya dia sama aku? Aku bingung nih. Lagi yang kayak gitu tuh, kamu kirim ke dia biar dia dapat informasinya yang sejelas-jelasnya. Oke guys, langsung yuk bahas satu persatu. Guys, jadi kalau orang fall in love itu ada indikatornya ya, ada indikatornya dari ekspresi wajahnya. Kenapa ekspresi wajahnya ada indikatornya? Karena micro expression itu kan ngambil dari perasaan nih, dari jantung larinya ke wajah dalam 0,4 detik. Makanya pada saat fall in love, jelek. Wah, ada yang ngirim sinyal-sinyal. Fall in love ternyata berespon loh guys. Kemana aja sih responnya? Pertama, kalau orang itu fall in love atau tertarik sama kamu, biasanya kamu perhatiin bola matanya guys. Jadi kalau ketemu sama cowok atau cewek, lihat bola matanya, dia membesar kalau ngeliat kamu. Kalau dia mengecil berarti dia takut sama kamu. Jadi kamu lihat ya bola matanya, dia kayak namanya, kalau namanya itu komputer tuh kayak, kalau namanya CCTV tuh dia gitu loh, ngerti gak sih? Diperbesar. Dia itu namanya bola matanya excited ngelihat kamu. Tapi kalau dia gak suka sama kamu, mengecil. Ibu-ibu jangan langsung lihat mata suaminya dong. Lihat mama coba. Matanya mengecil, ntar bingung lagi. Nah, mending kamu langsung beli buku aku, You Can't Lie to Poppy. Oke, buku ini juga bisa membantu anak special need yang ada di Aceh. Kan aku sempat membahas dari konten sebelumnya tentang masalah autis. Nah, ya nggak sih? Dan itu adalah yayasan dari Amanah Kamome yang ada di Aceh. Jadi kalau kamu membeli buku ini, kamu sudah membantu anak-anak special need yang ada di Aceh. Oke, langsung beli bukunya. Beli bukunya di mana sih? Di Instagram Poppy Amalia. Langsung di situ ada adminnya. Nanti kamu bilang, aku mau beli buku ini dong kak. Gitu. Oke guys, lanjutnya nih. Oke lanjut. Yang kedua, apa tuh? Alis matanya naik ke atas kalau ketemu kamu guys. Jadi dia itu kayak orang surprise. Jadi gitu, ngerti gak sih? Alis mata naik ke atas gini, jering pas ketemu kamu. Bukannya turun. Kalau turun tuh artinya dia sedih ketemu kamu. Aduh, ketemu nih orang lagi, sedih banget deh. Atau menyatu di tengah, berarti dia takut sama kamu. Tapi kalau dia ke atas, dia surprise, dia senang. Nah, itu indikator yang kedua ya. Besok kamu lihat deh alisnya. Naik gak ya? Naik gak ya? Kalau naik berarti dia fall in love. Yeay. Lanjutnya nih, lanjut ya yang ketiga ya. Yang ketiga, menunjukkan gigi depannya saat tersenyum. Gigi depannya, dia begini kalau senyumnya. Gitu. Kalau dia begini, berarti dia enggak. Kalau dia begini, gitu. Jadi gigi depannya ada, kelihatan gigi depannya. Gigi kamu kelihatan enggak sih? Gitu. Berarti lah, kelihatan sedikit. Jadi kayak yang ternganga gitu ngeliat kamu. Cie-cie. Yang gigi depannya kelihatan. Biasa aja dong mukanya dengerin ini. Lanjut gak? Lanjut. Yang keempat, tidak hanya bibirnya yang tersenyum, tapi seluruh wajahnya sumringah. Tahu gak kamu sumringah tuh kayak yang berbunga-bunga, kayak yang seneng banget gitu loh. Jadi semua tersenyum. Kan mulut tersenyum, tapi matanya tersenyum gitu. Ngerti gak sih kayak orang fall in love? Cie, yang fall in love, yang baru ngerasain jatuh cinta. Cie, yang kemarin diputusin udah jatuh cinta lagi. Cie. Yang kelima, apa sih? Yang kelima, ia sering menjilat bibirnya yang cute. Terus yang begini.
Jangan menggigit bibir ya. Kalau menggigit bibir berkayak Rizky Billar loh. By the way, kalian tuh udah memviralkan kalimat saya loh tanpa izin saya ya. Kalian memviralkan kakak Billar gigit bibir, kata Mbak Poppy, bisa-bisanya kalian tuh sebarin semuanya. Ampun, ini lidahnya ada begini nih. Gitu loh, lihat kamu. Lihat orang yang kamu cintai, cie-cie, udah pada pinter. Yang berikutnya apa sih? Yang keenam, matanya dia itu fokus kepada wajah kamu. Wah, wow. Jadi kalau ngeliat dia ingat keseluruhan wajah kamu gitu, ngerti gak sih? Bukan ngeliat mata kamu doang. Kalau dia ngeliat mata kamu doang, dia agak skip muka kamu nih. Mungkin kamu blush on terlalu merah, mungkin kamu terlalu menor kali. Jadi, aduh skip dulu deh gitu loh. Tapi kalau dia ngeliat keseluruhan, berarti dia fall in love sama kamu. Cie-cie, yang berikutnya. Ia mengambil nafas panjang ketika ngeliat kamu. Kamu gitu, ngerti gak sih muka aku kayak gini nih? Kamu ada di sini. Aduh, aku gak nyangka loh gitu tuh. Nah, suami kamu masih kayak gitu gak kalau ngeliat kamu? Enggak ya? Aduh, kasihan deh kak. Nih ibu-ibu ya kan, suaminya masih begitu gak kalau ngeliat kamu? Mama gitu loh, atau narik napas. Mama, berapa kali papa kasih tahu sih gitu. Antara dua, antara sebel atau seneng sama kamu ya kan? Nah, berikutnya. Yang ke-8, ketika ngeliat kamu, ya kayak pengen nyentuh kamu gitu tuh. Kalau ngomong sih, pengen jatuhin badan gitu, kayak pengen nyentuh kamu. Badannya pengen arahnya ke kamu terus. Kalau ngeliat tuh pengen ke kamu lagi, cie. Seperti itu gak sih kamu? Enggak ya? Oh, kalau seperti itu berarti jatuh cinta nih. Yang berikutnya apa sih? Yang berikutnya, ia mendekat maju ketika kamu berbicara. Jadi kalau kamu berbicara, dia agak mendekatkan badannya nih. Pengen denger lebih lanjut lagi penjelasan kamu. Gitu guys. Yang berikutnya. Yang berikutnya, yang ke-10, ia kalau duduk mengarah ke arah kamu. Jadi kalau duduk tuh bentuk tubuhnya tuh menuju ke arah kamu, bukan membalikan badannya gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak pusernya itu menuju ke arah kamu. Jadi kamu nandain, ini pusernya kemana nih? Ini pusernya. Itu indikatornya ya guys. Yang ke-11, ujung kakinya mengarah ke arah kamu. Jadi kalau kamu lagi duduk nih ngeliat dia, arah kakinya kemana? Ke arah kamu nggak? Atau ke arah? Kan nggak mungkin badannya begini, kakinya kemana gitu kan, nggak mungkin, pasti ke arah kamu. Nah, kakinya ini loh, kamu lihat kakinya ya, kaki ya, ke arah kamu apa enggak, perhatiin banget. Oke, yang selanjutnya, ketika salaman sama kamu, genggamannya erat. Ya kan, genggamannya erat. Nah, kalau cewek nggak suka, dia nggak genggamnya cuma begini. Poppy, di ujung cuman ujungnya doang, gak mau sama kamu berarti. Tapi kalau genggamannya erat, berarti dia ya tertarik lah. Ya tapi tergantung ya, kalau ini kan kita bicara secara universal. Tapi kalau misalnya secara spiritual ya, pas cewek cowok kan gak juga salaman. By the way, anyway, best way, you know what? Sekarang ini mana bisa sih salaman, kita gak usah ngebahas masalah salaman. Kita begini, gitu kan, gak bisa ketahuan dari jabatan tangan. Pakai hand sanitizer banyak-banyak kalau gitu. Terus yang selanjutnya, ya kalau berjalan akan berada di sisimu, nggak ke teman-teman kamu yang lain. Ngerti nggak sih kalau jalan, dia kayak milih di sebelah kamu. Cie cie cie. Lanjut nggak? Lanjut ya. Terus kalau dia suka sama kamu, duduknya nggak depan kamu tapi di samping kamu. Cie, tuh keren tuh. Cowok, kalau kamu misalnya mempelajari ini, kamu harus tahu tekniknya. By the way, kalau cowok itu pelajarin di sini gawat juga ya, udah tahu tekniknya deh. Aduh, gimana dong ya? Tapi nggak apa-apa, kamu kan bisa melihat micro expressionnya. Makanya pelajarin dong wajahnya, gitu biar pinter. Ya nggak sih? Kalau cowok suka sama kamu, duduknya nggak di depan kamu, duduknya di sebelah kamu. Nih cowok-cowok, kalau suka sama cewek duduknya di sebelah, karena kan dia bukan depan kamu untuk berhadapan sama kamu, tapi kan di sebelah kamu untuk melindungi kamu. Cie, masuk nggak tuh? Masuk. Lanjut ya. Dan yang selanjutnya adalah ia berusaha untuk fokus sama kamu. Jadi pembicaraan kamu diperhatikan, semua diperhatikan. Dia mengabaikan sekelilingnya. Jadi kalau telepon masuk dia abaikan. Kalau itu cowok telepon masuk,
masuk dia fokus sama teleponnya. Kalau itu cowok lebih sibuk dengan media sosialnya, berarti dia nggak tertarik sama kamu, lebih tertarik dengan media sosialnya. Mendingan kamu agak-agak mikir-mikir deh sama cowok kayak begitu. Wih, kalau udah nikah dia sibuk sama handphonenya, ya nggak sih? Kecuali memang dia tuh event organizer, kalau dia memang artis, kalau dia memang jualan itu okay lah. Tapi kalau misalnya enggak, ya ampun, dia sibuk sama handphonenya, dia sibuk kerja, ketemu sama kamu, kapan lagi? Mendingan kamu mikir dua kali deh kayak begitu, ya gak sih? Terus yang terakhir nih, dia menghormati keberadaan kamu. Jadi kalau misalnya dia suka sama kamu, dia respect sama kamu, dia dengerin kamu, dia mau semua pembahasan kamu didengar dengan baik. Tapi yang cewek, kamu jangan egois, ini ceritanya kamu semua. Sepanjang ketemu sama tuh orang ya kan, lagi di mau jodohin atau kamu kenalan, ceritanya kamu semua. Ini kelihatan banget kalau kamu egois. Kamu juga harus nanya gini dong, tadi kamu seharian ngapain aja gitu, ya gak sih? Sampai malu-malu gitu, ya kan? Tuh kelihatan banget nih cewek malu-malu nih gitu, jangan langsung geragas loh. Kelihatan banget nih kamu dominan, oke? Nah itu untuk cewek cowok agak diperhatikan ya, ekspresi-ekspresi tersebut, oke? Nah sekarang tinggal praktek aja gimana caranya. Kamu kan udah aku ajarin tuh ciri-ciri orang jatuh cinta. Nah metode ini bisa dibalik loh. Bagaimana caranya membuat orang jatuh cinta? Kamu juga bisa lakukan ini ke target kamu. Wah keren nih. Moga-moga yang jomblo segera bisa mendapatkan pasangan tampatan hatinya yang terbaik ya guys ya. Segera menikah dan kasih kabar ke aku loh, berhasil dengan teknik ini menikah. Aku pengen lihat. Kasih komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke, pengalaman-pengalaman kamu setelah kamu mempelajari ini. Sebarin dengan yang lain, sebarin sebanyak-banyaknya agar mereka juga mendapatkan ilmu ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Seberapa yakin kamu dengan keakurasian kalimat kawan bicara kamu? Kalau keakurasian kalimat cuma 5%, berarti yang disampaikan belum tentu benar. Segera langsung pelajari micro expression bersama saya di e-learning saya di www.psikodinamika.org.